Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Isti Rugi, channel yang berbagi informasi, hiburan dan tutorial. Kali ini saya akan berbagi cara yaitu mengubah huruf kecil ke kapital dan justru sebaliknya, mengubah huruf ke kapital ke kecil, atau untuk yang huruf depannya saja menjadi kapital. Untuk langkah-langkahnya simak video berikut ini. Oke, langkah yang pertama yaitu kita blok dulu huruf yang ingin dirubahnya, kemudian tekan shift sama F3 bersamaan. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mengubah huruf yang depannya saja yang kapital, yaitu caranya kita blok dulu semua. Misalkan ini latar belakang masalah, kita blok semua. Selanjutnya yaitu langkahnya yaitu sama, tekan shift sama F3. Nah, seperti ini. Kalau cuma untuk satu kata saja, kita tinggal klik saja yang ini, dalam ini kita klik, kemudian tekan shift sama F3. Nah, ini depannya sudah berubah. Kalau misalkan kita sebaliknya, huruf kapital kecil, yaitu caranya sama, kita blok, kemudian kita tekan shift sama F3. Nah, seperti ini caranya. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.